Amara. Tuhan Haji Masalu, untuk memberikan ucapannya sekaligus mengamalkan atau mengisiharkan calon Parlemen P093. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia saudara pembicara majelis, yang berhormat Datuk Seri Wan Najizah, Ketua Pemakam dan Presiden Bagi Keadilan, yang dikasihi dan berhormat di Indonesia, Ketua Bagi Parlimen BNP, Ustaz Amarwan dan Pak Ali Samsudin, Nasihat Amana, Saudara Rafiki Ramli, Setiausaha Agung Bagi Keadilan, Naik-naik Presiden Parti Amana, Parti DKP, Parti Keadilan, saya lupa dari sosok organisasi Reforman Antonio, seluruh pimpinan di Pemkab Kebangsaan sampai kepada calon dan calon, para hadirin termasuk rakan-rakan dari PNJO yang ramai pada malam ini, seluruh hadirin saudara-saudari yang dihormati sekalian, saya sungguh terharu pada malam ini melihat kehadiran bukan saja ramai, tapi berbagai kaum. Inilah kehadiran di awal penubuhan Pakatan Rakyat dahulu. Dan saya terkenal kembali lebih kurang 10 tahun dulu, apabila Pakatan Rakyat telah dibentuk, setiap program kita beginilah kehadirannya. Sekarang Pakatan Harapan menjelma dan Pakatan Harapan betul-betul marah kehadapan sekarang ini. Saya amat terharu dan terima bersama kita. Beliau seorang pemimpin yang gigih, Sri Kandi, dan kita anggap dia sebagai ibu kita di Indonesia ini. Adalah ibu kepada rakyat Indonesia, dan kegigihan beliau itu sampai hari ini terus memimpin Parti Keadilan dan Pakatan Harapan. Kita juga terima salam daripada Datuk Seri Amarul Rahim, dan beliau sendiri mau juga Presiden Keadilan bersama malam ini untuk kita istihar calon daripada Pakatan Harapan. Kalau semua nak lihat Najib Datuk dan Pakatan Harapan menang, saya yakin belum manapun, puak manapun, termasuk puak di Indonesia, dia katakan
sudah saya tukar dengan hampir 10.000 ringgit lebih kurang 100.000 pak. Dia katakan dapat 100.000 pak. You kena tambah lagi 2.000 ringgit baru dapat 40.000 pak. Saya tanya kenapa begini? You tanya you punya Perdana Menteri ya? Apa kerja you cakupkan you punya Perdana Menteri? Ini mari saya katakan. Kalau begitu rakyat negeri lain melihat Malaysia, takkan rakyat Sungai Besar tak paham untuk buka pada jalan kepada pekerjaan? Paham atau tidak? Boleh buka atau tidak? Kita mau pada saat di sini kalah dengan istilah pelatih mentah yang satu lagi yang itu merdeka mustahil dalam paling pakatan harapan daripada Pak Kiai.